Oke, lanjut. Kita geser lagi aja, enggak masuk akal juga di sini. Yo, golek spot yo, golek spot yo. Kita tes sing tenanan kok ya di sini aja sampai pasti. Ya jare. Yang mau apa hasilnya? Monggo, Mas. Geser. Yuk, kita pindah di spot sana, belakangnya taman sana. Ya jalan ning kono. Mulai sik buancas berarti ya wis tobat, guys. Ada rencana saya tadi mau belum sehabis dari sana, tapi ternyata gak masuk ya ngopi ning kene ning omah. Oke, misal udah nyampe sini misal. Ya, misal. Biar hasilnya ini gini. Apakah akan sama? Atau gimana? Kita coba. Rame ya guys yang mancing ya. Rame juga tuh yang mancing misal. Mas, kena sal. Pasang set, ya. Ya jale. Nah, mbah. Ya. Nanti kalau udah kena satu ekor, kita pasang lagi rayapnya, misal. Doyan pora jane. Repora di way umpan-umpanan. Kena ya. Waduh, nyantol ternyata. Rasanya kok ya antep tiba gondelan. Nah. Rasa gatel kono ya. Oke, mosok mancing setengah hari ulasi totok iki piye ta iki? Ayo mbah, babone mbah, nenek apa rajane? Ini dia, ada misal ternyata, hitam lagi. Ya coba kita pasang lagi rayapnya misal. Ya cale, pasangin rayap ya mas ya. Kita mainkan lagi rayapnya misal. Ada respon tuh di situ. Ya cale, gelembora. Ya tadi makannya di deket sini tadi, tapi agak ngeri kalau makannya di deket-deket pinggir-pinggir gini misal. Banyak ranjaunya soalnya. Ayo, kaya iklane ngono lho. Duncalne langsung oleh, duncal langsung oleh ngono. Iki enek ping 1000 uncalan ra oleh-oleh iki piye ta iya ya. Ya. Ya jale. Endi? Tidak masuk. Kita coba main pelampung aja misal. Kesel. Sambil istirahat kita main pelampung dulu aja. Gledakane kene sik. Kita pakai senjata legend kita ini. Ini yang sudah membasmi puluhan ribu nahol ini. Oke, udah siap misal. Yo, bisa langsung turun lagi. Langsung turun lagi. Tetap kita coba di sini.
Serasa ngulang lagi. Kini saya yo mbah, jangan langgel mbah. Terus, oke ini dia. Oh, yo langsung setrek dong. Reragum di casting iwak iki nganyel nih. Ada sebenarnya ada yang tidak mungkin nggak ada ini kan ini jumlahnya miliaran kok. Tapi mungkin memang belum kenal aja sama umpan kayak gitu. Atau kalau nggak gitu malah ikannya udah terlalu lesu, enggak agresif. Ya nang, gini, musa masih tok. Yang mana terus, yang mana terus. Kok cili-cili tapi, loh, ternyata udah dibegal. Ayo ngono terus. Oke, ya Allah. Mau cek pemirsa. Ya. Ayo Pak Jin. Kok suwimen? Ya. Kita geser ke sini aja, Mas. Rata-rata yang suwen ngono. Ya, masangin nih. Yuh. Ini bentar lagi turun airnya, misalnya hawanya udah dingin terus kemreces di lungkas mesti mak bres. Oke. Terus guys kena burung siji loro telu. Oke, udah kena. Wih, ya Allah, gara-gara pancing kecil tapi uangnya gak nyali nih. Ruwet ae ngerti kecilian gak nyali nih. Yowis ngono kuwi ya. Pasang yang kecil aja itu udah lulu udah ada isinya tuh. Aduh, masalah. Ini dia ini brutal ini. Umpan baru turun udah disikat aja ini. Nah, kita pasang yang kecil aja, golek sing cilik. Gedean we. Gila. Ini super kecil ini udangnya ini. Tapi piye nyesuaiin pancing ya. Ya. Helm anjing. Oke. Apa roh? Umpan kecilian enggak roh. Woi. Nanti. Yo ngono. Oke, dimakan kena iki. Siji loro telu. Oke, ini dia. Ya Allah. Kok pangannya protip ya tadi. Ya piye pancingnya salinan oleh mbae emosi mbae goblok dingu ngerti kecilin raglem nyal ini mau cara gemberenang tapi ya lomba kesuwen lomba kayak selautan lomba lo udah ada isinya yang no dilek enggak dalam si bisa ini. Ih, angel mentok. Wih. Kita mikir lagi misal. Kita kembali lagi ke sini nih. Biar deket nanti kalau neduh tuh. Ada gubuk yang hampir rubuh itu tapi masih bisa lah itu buat neduh. Saya kena lah. Nah, masnya tadi udah geser juga dia. Takut hujan juga rupanya. Di hutan warna iwak embo. Ya kita coba mainkanin lagi misal. Ya tutup nenek masih nyejale. Mungkin kita harus lemparnya di pinggir-pinggir gitu misal mungkin. Agak nyerek-nyerek kan nyejale. Itu mencari maju kayak wong iwak yang pinggir ae. Jale. Ada lo yang ngejar. Waduh, beruber misal. Enak ya sih ngeber. Hmm.
itu resikonya Mas. Balik nih pinggir-pinggir yuk. Gondelan nih kok. Ada nyerah aja Musa, es lempo Musa, udah teler kita, kembali lagi aja lah, bisa nih wae cemplepuk kok yang nunggu, tapi sepertinya emang di tengah gak potensi ini, efek air baru naik atau apapun talah, mungkin banyak faktor. Yang jelas di tes pertama ini boncos kita, ya maklum lah sih pisana no ya. Rensek masih dahra kok ya tuh bisa. Dia sebenarnya cukup enak loh ini bisa, dan actionnya bagus sekali ini, muter-muter kan ininya. Bagus, mungkin lebih cocok kalau buat main pinggiran di laut ini. Kapan-kapan aja kita coba. Yang jelas terima kasih buat Mas Yustianto testernya. Meskipun belum berhasil amis ya, tapi besok akan kita amisi ini. Kudu amisi pokoknya, wajib amis. Oke, gitu aja Musa. Seperti biasa, ini tak tutup dulu videonya. Seperti biasa, kalau ada yang perlu disampaikan silahkan disampaikan di kolom komentar, sharing tips trik. Dan gak lupa ini tadi apa yang kurang ini, kok sampai 4 jam belum ada sambaran ini, apa yang kurang ini, bisa dikasih tahu kalau ada kesalahan di kolom komentar ya. Kasih tahu aja apa ini kesalahannya, ini apa, di mana ini, saya nggak tahu ini. Sembolah. Oke, gitu aja. Tutup dulu videonya. Dadah. Job.